Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deni Natali Setionugroho. Saya berasal dari daerah Kebondowo, Banyubiru, Kabupaten Semarang. Umur saya 24 tahun, kelahiran saya 20 Desember 1993. Nama bapak saya Bapak Sutiarno. Bapak saya bekerja sebagai sopir truk. Dan untuk penghasilan bapak sendiri tidak menentu karena bapak statusnya buruh harian lepas. Ibu sehari-hari berdagang di warung kecil di pinggir jalan. Dan terus terang untuk hasilnya pun juga tidak seberapa untuk mengisi kesibukan di masa tua ibu. Yang pertama saya yakin, yang saya yakini yaitu yang pertama saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, Tuhan pun juga kasih jalan yang terbaik buat kita. Saya di sini juga bukan merasa pintar apa enggak, cuma saya berusaha belajar aja. Nah, itu memang yang saya pegang dari dulu, tetap berusaha dan berdoa. Ekspresi saya ya, saya enggak bisa berkata-kata, intinya dalam hati saya sangat senang sekali. Saya cuma diam aja, saya cuma bilang terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan. Dan ketika itu pula saya ngabari orang tua saya. Sebenarnya saya melihat orang tua saya itu capek, dan saya memeluk bapak ibu bahwa saya keterima sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Bapak dan ibu cuma diam sambil nangis dan memeluk saya. Istilah pakai bahasa Jawa, "Le ngapurane, Pak emake ra iso ngisi sing luwes kok kowe, gur iso bangga. Kowe iso ketompo ora nggo duit." Cuma bilang seperti itu. Saya pun juga berterima kasih kepada beliau. Pada intinya, saya sangat senang sekali, bangga sekali, karena saya dapat diterima di Kementerian Hukum dan HAM secara transparan dan murni. Terharu kok bisa keterima gitu, berterima kasih sama Tuhan, karena anak saya itu ya sudah berusaha apa yang dicita-citakan kok terlaksana gitu. Negara gitu ya, itu ya dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, apa yang perintahkan oleh atasan itu ditaati.